Dalam pada itu, persiapan lain-lain pasukan terus rancak. Kali ini pengumuman penyertaan Mamadou Samassa bersama pasukan Titim sekaligus pemain yang berasal dari Mali itu melengkapkan kuota 4 pemain import The Titans. Sesi menandatangani kontrak Mamadou Samassa berlangsung petang tadi disaksikan jurulatih Titim Rahmat Darmawan. Jelasnya beliau yakin gandingan Andolaye Yusuf Maiga, Farhod Tajiev dan Dilshab Sharafeddinov bersama Samassa akan memantapkan lagi barisan pemain Titim. Kita lebih percaya untuk kita bangun player-player muda ni untuk kita jadikan pemain yang punya bakat, pemain yang punya chances untuk dia lebih baik lagi. Tapi saya tak kecil hati, saya selalu percaya bahawa setiap tim punya kelebihan, setiap tim punya kekurangan. Kita bagi budak muda ini dengan satu motivasi yang sampai setakat ini saya puas hati. Itu kekuatan kita. Titim yang akan beraksi dalam Liga Super musim ini bakal memulakan kempen menentang Sarawak di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah Kuala Terengganu. Sudah melakukan persiapan rapi dan yakin mampu mengutip 3 mata penuh.